Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berjumpa dalam e-kuliah TS25. Hari ini kita masuk kuliah yang ketiga, iaitu kepentingan TS25. Mengapa perlunya TS25 ini? Mengapa KPM melaksanakan program TS25 ini? Apa untungnya kepada sekolah, kepada anak-anak kita? Baik tuan-tuan ya. Pertama kita kena ingat bahawa hari ini kita berdepan dengan IR 4.0. Bila keluar saja IR 4.0, maka pendidikan pun keluarlah Education 4.0. Jadi TS25 menjadi platform untuk menyediakan anak-anak hari ini yang kita panggil sebagai generasi Y, Z dan Alpha supaya boleh bersaing, bersedia untuk hidup mendepani arena IR 4.0. Kita tak boleh lagi mengikuti paradigma lama. Tak boleh lagi terikat dengan cara-cara yang lama. Kerana generasi yang kita nak lahirkan nanti, generasi yang boleh bersaing, yang boleh mendepani IR 4.0. Yang melibatkan kecerdasan buatan, robotik, IoT, Internet of Things, teknologi nano, teknologi drone, percetakan 3D, mega data dan lain-lain. Ini semua adalah elemen-elemen yang akan elemen-elemen yang terkandung dalam IR 4.0. Justru itu, kemahiran yang diperlukan untuk kita sediakan kepada anak-anak kita ialah berkaitan dengan kemahiran soft skill, berkaitan dengan kemahiran 4C, melibatkan critical thinking, melibatkan problem solving, melibatkan communication, melibatkan collaboration, melibatkan creativity yang sangat diperlukan oleh IR 4.0. Termasuk juga kemahiran Internet of Things, termasuk juga kemahiran analisis data raya, mega data, termasuk juga kemahiran robotik dan sebagainya. Sebab itulah kita tak boleh lari daripada IR 4.0. Jadi TS25 merupakan platform asas untuk menyediakan generasi supaya dia boleh bersaing untuk hidup dalam IR 4.0 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, TS25 terkait dengan Education 4.0. Kita berada di bawah Education 4.0. Mengikut FIX, sebuah buku baru yang dikeluarkan oleh FIX pada tahun 2017, dia kata apa di situ? Dia kata, visi baharu Education 4.0 bukan sekadar memperolehi pengetahuan dan kemahiran, tetapi lebih kepada pembangunan bakat, keupayaan dan soft skill murid agar lebih berdaya saing dalam IR 4.0. So, Education 4.0 juga terkait dengan IR 4.0 itu. Apakah trend pembelajaran yang ada dalam Education 4.0 ini? Yang pertama, pembelajaran boleh berlaku di mana sahaja dan bila-bila masa sahaja. Sebab tu hari ini kalau orang tanya, mana classroom? Mana kita punya classroom? Kita tak boleh lagi berfikir classroom itu dalam bentuk empat segi seperti mana sebelumnya. Dia sudah ada di alam maya. Maya classroom. Kita kena urus juga instructional nanti dalam bentuk maya classroom. Sebab Fitz kata pembelajaran itu boleh berlaku di mana-mana sahaja dan bila-bila masa sahaja melalui digital tool. Sebab itulah keluarnya kaedah e-learning, blended learning, flip classroom dan sebagainya. Yang kedua, pembelajaran mengikut kemampuan murid. Kita tak boleh lagi melihat murid itu sama. Fix for all. Tak boleh. Sebaliknya, kita kena fokuskan kepada pembelajaran terbeza. Ini satu hal lagi yang tuan-tuan kena fokus, iaitu pembelajaran terbeza. Yang ketiga, pelajar boleh menentukan bagaimana mereka mahu belajar.
Bukan macam dulu kita hanya suap sahaja. Murid datang kita suap, balik kosong. Kemudian datang semula dengan kosong kita suap, balik macam itulah hari-hari. Tapi dalam konteks hari ini, kita tak boleh buat macam itu dah. Kita kena melihat pelajar itu sebagai rakan pembelajaran. So, kena kongsi bersama. Kemudian, yang keempat, pelajar didedahkan dengan lebih banyak pembelajaran berasaskan projek. Project-based learning. Nanti kita akan jumpa dalam modul 6, iaitu project-based learning. Hari ini, pembelajaran lebih kepada alamiah, contextual. Bagaimana kita nak menggembelin pengalaman sedia ada bergabung dengan persekitaran yang bersifat maujud yang harus kita berikan kepada murid. Yang kelima, pelajar lebih banyak didedahkan dengan pembelajaran secara hands-on. Buat sendiri, alami sendiri. Nah, itu dia. Kemudian yang keenam, interpret data. Yang ketujuh, pelajar ditaksir dengan cara yang berbeza. Yang keempat, yang kelapan, pendapat pelajar diambil kira dalam mereka bentuk dan memaskini kurikulum. Yang kesembilan, pelajar lebih berdikari. Ini elemen-elemen yang kita kena ada hari ini, yang wajib ada dalam Education 4.0 pada hari ini. Sebab itulah TS25 bersama dengan Education 4.0. Kita tak boleh lari daripada Education 4.0 supaya kita selari dengan IR 4.0. Sebab itu saya sebut TS25 sebagai platform untuk kita membina generasi Alpha, generasi Z, generasi Y yang ada di peringkat sekolah supaya dia mengikut kehendak dan zamannya. Baik, tuan-tuan. So, dia ada ciri-ciri attribute berkaitan dengan saya sebutkan tadi, dari segi kognitif, dari segi soft skill, dari segi hard skill. Tiga-tiga ini mesti digembeling bersama. IQ, SQ, EQ. Kognitif, soft skill, hard skill. Tiga ini mesti digembeling bersama. Barulah dia selari dengan kehendak pendidikan masa kini. Baik. Saya sebutkan tadi, fokus kita ialah kepada soft skill. TS25 memperkasa pelajar dari segi soft skill. Ada 25 elemen soft skill yang perlu diperkasakan oleh guru terhadap pelajarnya supaya pelajar itu menjadi. Kita kena ingat, ya, kita balik kepada kemenjadian murid. Bagaimana nak suruh pelajar itu menjadi? Salah satunya ialah kita memperkasakan elemen soft skill dalam diri anak-anak itu. Apa dia? Elemen komunikasi, communication skill. Saya ambil yang besar-besar aja. Elemen teamwork, elemen critical thinking, elemen flexibility, elemen creativity, elemen problem solving, elemen multitasking dan juga elemen IoT, Internet of Things. Ini semua seharusnya digembelinkan untuk memperkasakan soft skill murid-murid. Barulah dia boleh bersaing apabila dia berada di arena luar daripada sekolah itu nanti. Tak sama lagi dah dengan apa yang kita buat dengan zaman-zaman sebelumnya. Baik, kerana pelajar hari ini adalah generasi Z. Kalau di sekolah menengah, generasi Z. Kalau di sekolah rendah, generasi Alpha. Guru pula, generasi Y, generasi X. Jauh dah. Kita punya gap generasi sangat jauh. PGB pula, pengetua guru besar, majoritinya ialah majoriti baby boomers. Geng 60-an. Geng 50-an. Bagaimana kita nak mendidik anak-anak yang berada generasi Z dan Alpha? So, kita kena ikut zaman dia. Bukan dia ikut zaman kita. Jadi, TS25, tuan-tuan, menjadi wadah, menjadi platform untuk kita bina generasi mengikut zaman dia, mengikut acuan dia supaya dia boleh hidup, boleh bersaing, boleh survive di arena IR 4.0. Itulah
antara perkara-perkara penting yang kita kena faham, mengapa TS25 itu perlu dilaksanakan, perlu dibuat oleh sekolah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.